ada rangkaian acara taat di mana ada fashion show. Maksimal dengan kostumnya, kita akan ajak geser sejenak mungkin ya. Geser sejenak ke sini yuk. Boleh di tengah yuk teman-teman semua. Dengan karyanya yang sangat luar biasa. Dari bahan-bahan yang dilihat banget ya, kresek tinggi terus. Nah ini sangat kreatif ya Tribuners karena ada teman-teman yang sudah berani dari bahan daur ulang. Kita akan tantang dari keenam orang ini sebagai model untuk berjalan layaknya seperti model internasional di catwalk yang sudah disediakan. Betul. Jadi nanti untuk catwalknya sendiri teman-teman sudah di briefing dong? Sudah. Sudah ada briefing ya dari panggungawan ya. Dari panggungawannya teman-teman akan catwalk di sini memperlihatkan bajunya seperti apa. Betul. Dan akan berjalan menuju ke kanan. Berjalan menuju ke kiri, yang kemudian harus keluar mempertunjukkan gayanya untuk teman-teman yang ada di luar. Ready? Ready! Sudah siap? Baik, so ladies and gentlemen, from Aula Utama Unisba Dita Aruf, Universitas Islam Bandung 2024, ini dia para peserta model kita yang akan catwalk dengan gayanya masing-masing. Model pertama kita sambut, ini dia, Ega Sulistya Rahma. Layar ke sepintor. Orang adil ini ya. Bos, bos, on bos. Masuk ke depan bos. Dan kemudian teman-teman yang berada di belakang, peserta pertama kita. Sejak album yang tumpah Lagi ke studio luar biasa. Keren. Burang ding. Lanjut lagi sampai ke Cibrial. Jauh ya Pak. Jauh gak? Ya, kita akan nanti kelihatannya 2 minggu ke depan. Peserta kita yang pertama dan tepuk tangan dulu yang buat Ega Sulistya Rahma. Selanjutnya, pahlawan kita di era zaman jahiliyah. Iya, prajurit kita bingung mencari jalan. Ini kayak main labirin jadinya. Tepuk tangan dong buat Yoga Eka Pratama. Selanjutnya kita sambut model kita yang ketiga, Haikal Adnan Sugiya Kusbayare. Entah dengan konsep apa yang dipersembahkan. Rambut mengintai seperti bule. Namun terlihatkan Sugiya Kusbayare.
Selanjutnya kita sambut model yang tidak akan kalah menarik. Kita sambut dari Sarina, Fitri Rahmawati. Ini jas alma mater versi outer ya? Iya, dan ini juga dijual di kooperasi ya. Kita lihat dengan tampilannya, dengan senyumannya, lekat tubuh bagian model internasional yang memutar 360 derajat. Sementara ini hanya perjalanan ya, Miss Universe mungkin ya. Kalau senang-senang Miss Look ya, atau Miss Komunikasi? Miss Look. Baca orang hati teman-teman yang berada di luar. Perlihatkan gaya dan pakaian yang dikenakan. Jangan perlahan perlihatkan gayanya untuk model profesional. And next, kita berikan tepukan terlebih untuk Fitri Rahmawati. Iya, terus bergaya sampai minggu depan. Masih terus berlanjut. Mas, belum beres ya? Belum beres. Selanjutnya kita sambut penampilan dari terbiar yang kedua, Kaila Sehan Salsabila. Luar biasa. Ini satu menu yang sangat enak sekali, Chan. Bisa kita lihat dari atasan sampai bawahannya begitu sangat lengkap. Dan saya yakin di dewan juri yang menilai pasti akan kebingungan ya. Siapakah juara-juara kita yang mendapatkan hadiah? Masih berjalan mengitari rute catwalk. Diperlihatkan dan ditonton oleh teman-teman sambutan dari terpilih pada 2024. Menuju ke lapangan, wow! Sekali lagi tepuk tangan untuk Kaila dan Salsabila. Aman. Hadir selanjutnya adalah top net list. Please welcome our model today, Raivio Nur Adelia Zara dari Ilmu Komunikasi. Woi, selamat dari Ilmu Komunikasi. Ini ada cosplay kayaknya nih. Keren, kreatif banget. Tidak terlihat mengeluarkan tongkatnya. Sudah terlihat dari cosplay anime-anime yang berlari. Topeng yang bagus sekali ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Raivio Nur Adelia Zara dan Ilmu Komunikasi yang masih terus berjalan perlihatkan kalian terlalu tepuk tangan teman-teman luar biasa. Jangan aku ya, aku sedang berjuang. Keren. Dan semua peserta akan